Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Ayah Karim Channel di RGV Ribbon Junior. Oke, dan di Sabtu pagi ini 19 Juni 2021, tetap semangat anak-anak kita untuk latihan basket. Ya, jadi inilah impian mereka untuk bisa bermain basket dengan dipimpin oleh Coach Ryan pagi ini. Semoga apa yang menjadi cita-cita mereka dapat tercapai dan menjadi kebanggaan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Oke, tetap terus ikuti videonya dan jangan lupa untuk selalu memberikan like, comment, share and subscribe-nya ya guys, agar channel Ayah Karim ini selalu berkembang dan menjadi video pilihan kalian semua. Oke, tetap berpikir positif dan berikan yang terbaik untuk putra-putri kita, dan menjauhkan gadgetnya untuk beberapa saat agar mereka lebih fokus dan lebih fresh dalam beraktivitas dan tentunya olahraga basket ini. Oke, tonton terus ya videonya sampai selesai dan jangan lupa like, share, comment, dan subscribe-nya. Sangat berarti untuk Ayah Karim Channel. See you. Oke guys, ya sekedar informasi aja nih bahwa RGV Ribbon Junior ini dibentuk atas rasa inginnya orang tua untuk anak-anaknya bisa bermain basket dengan baik dan benar, dan tentunya dilatih oleh coach-coach yang sudah berpengalaman, yaitu Coach Ryan dan ada juga Coach Ipat. Dan saat ini dia tidak datang untuk melatih karena ada melatih juga di tempat yang lain, mungkin seperti itu. Oke, tetap terus ikuti video-video Ayah Karim ini, dan sekali lagi mohon dukungannya dengan memberikan like, share, comment, and subscribe-nya ya guys, agar terus maju channel Ayah Karim ini. Oke, stay tune terus. Thank you.
Aku sama Dani. Dari sana. Berat loncat, loncat ya, loncat. Ambil. Awas. Awas tuh. Awas, jangan keluar. Keluar badannya putar. Ambil, ambil, ambil. Go, dribel. Awas, awas. Di situ siapa apa? Go. Oke guys, dengan berlangsungnya proses pendinginan ini, itu artinya selesai sudah latihan anak-anak kita RGV Reborn Junior ini di pagi hari. Jadi setiap kita selesai latihan atau bermain basket khususnya, biasa kan selalu melakukan proses pendinginan seperti ini agar otot-otot kita tidak tegang dan selalu rileks dan tidak sakit setelah olahraga. Oke ya guys, demikian video Ayah Karim yang pagi ini, dan sekali lagi Ayah Karim ingin sampaikan tetap selalu berpikir positif dan jaga selalu kesehatan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depannya semangatnya tetap dijaga latihan biar lebih ini lagi, biar lebih pintar lagi. Jadi jangan malas-malasan masuk yang ini aja tempat mereka latihan. Saya mau bisa, saya latihan terus harus latihan. Kalau emang lagi bisa, lagi sempat latihan ya, mungkin ayahnya, ayah saya mau latihan. Kalau emang lagi sempat, lagi nggak ada kerja, lagi nggak ada ini aja ya, semua ya ngerti ya, semangat terus ya. Oke. Okay. Ya. Berdoa dulu. Pray start. Pray start. Pray Allah. Oke. Okay. Hand in. Oke, okay, hand in. Aku. Nasi kencang, goreng. Yang kencang. Air.